Pada teka-teki kali ini, aku akan kasih kalian teka-teki menebak gambar nama-nama hewan reptil, guys. Kalau kalian sering nonton film-film tentang hewan seperti National Geographic, Animal Planet, dan Animal Watch, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Gak usah pakai lama deh. Yuk kita masuk aja ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Kalau aku kasih clue gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini hewan reptil apa ya? Langsung aja dijawab cepat dalam 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, betul banget. Jawabannya adalah iguana. Hewan ini terkenal banget sama bentuknya seperti Godzilla ya guys. Gimana? Di soal pertama ini gampang kan soalnya? Buat yang masih salah, tenang aja. Tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Ayo, kalau clue-nya kayak gini, kamu bisa jawab nggak? Coba dipikir baik-baik dan jawab cepat selama 10 detik. Gimana guys, kamu tahu nggak jawabannya? Jadi jawabannya adalah bunglon. Hayo, siapa di sini yang pernah melihat hewan bunglon? Hewan ini biasanya berkamuflase dengan warna kulitnya loh. Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar. Buat kamu yang jawab benar, selamat ya guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ketiga. Nah, kalau yang ini berasal dari Indonesia asli guys. Aku kasih clue deh, nama hewan ini juga menjadi nama pulau di Indonesia. Kira-kira kamu tahu nggak ya? Langsung aja yuk kalau kamu tahu dijawab dalam 10 detik. Jadi jawabannya adalah Komodo. Ayo, kamu tadi kepikiran nggak? By the way, siapa di sini yang pernah main-main ke Pulau Komodo? Kalau pernah, ceritain dong ke aku di kolom komentar. Kita lanjut ya, guys. Teka-teki keempat. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Hewan ini terkenal dengan kemampuannya mengecoh lawan dengan memutuskan buntutnya atau disebut autotomi. Kira-kira hewan apa, hayo? Langsung aja 10 detik buat kamu cari tahu. Kalau kamu jawab cicak, yes, kamu bener banget. Gimana guys, paham kan teka-tekinya? Kita lanjut lagi ya ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di teka-teki yang ini, gambar dan clue-nya kayak gini guys. Hewan ini sering diburu oleh orang-orang dan katanya berharga sangat mahal. Kira-kira apa ya? Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Yap, betul banget. Jawabannya adalah toke, guys. Gimana? Gampang kan jawabannya? Hewan ini memang sekilas mirip-mirip sama cicak ya. Yuk kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki keenam. Di teka-teki yang keenam, coba lebih fokus ya, guys. Kira-kira kalau clue-nya kayak gini, menurut kamu ini hewan apa sih? Hewan ini hampir mirip dengan komodo tuh. Langsung aja dijawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Yap, betul banget. Jawabannya adalah biawak. Siapa di sini yang pernah melihat biawak? Coba dong tulis di kolom komentar.
By the way, kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Tetap fokus ya, guys. Teka-teki ketujuh. Kalau kamu aku kasih clue-nya kayak gini, kamu kayaknya bakal kesulitan nih. Langsung aja deh 10 detik buat kamu cari tahu. Nah, jawabannya adalah gecko, guys. Kalau nggak percaya, coba dong lihat lagi clue gambarnya dengan teliti ya. Hewan ini memiliki bentuk seperti cicak dan tokek, tapi gecko memiliki warna yang sangat cantik loh. Nah, buat kamu yang masih salah, tetap semangat ya guys. Masih banyak teka-teki yang lebih seru. Kita lanjut ya. Teka-teki ke-8. Nah, sekarang kalau clue-nya kayak gini, apa sih yang kamu pikirkan? Langsung aja jawab cepat selama 10 detik. Gimana? Kamu jawabnya apa nih? Jawabannya adalah aligator, guys. Hayo, jawaban kamu sama aku sama nggak? Aligator ini merupakan hewan reptil yang sangat mirip dengan buaya dan suka makan buah. Kalian ada nggak yang bisa bedain antara aligator dengan buaya? Coba dong kasih penjelasan di kolom komentar. Teka-teki ke-9. Nah, kalau clue-nya kayak gini, kamu tahu nggak ya? Hewan ini juga mirip banget dengan aligator dan buaya. Coba fokus dan jawab selama 10 detik. Jawabannya adalah caiman, guys. Gampang apa susah nih? Aku yakin deh kalau kalian pasti pada bisa jawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ke-10. Hayo, di teka-teki yang paling susah ini, coba tingkatin tingkat kefokusan kalian ya. Ada yang bisa jawab nggak? Langsung aja dipikir matang-matang dan aku hitung mundur 10 detik. Jadi ini adalah kura-kura, guys. Pasti kalian udah sering ya lihat kura-kura. Nah, buat kalian yang masih salah, tetap semangat ya guys. Kita coba lagi yuk di teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-11. Nah, sekarang kalau kamu lihat gambar kayak gini, apa sih yang kamu pikirkan? Kayaknya ini lumayan susah nih, tapi coba aja deh dijawab dalam 10 detik ya guys. Gimana? Kamu jawabnya apa nih? Jawabannya adalah buaya. Hayo, kali ini jawaban kamu benar nggak? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-12. Kalau hewan yang ini, aku yakin kamu pasti tahu deh buat jawab. Kira-kira apa ya? Langsung aja fokus dan jawab selama 10 detik. Jawabannya adalah penyu, guys. Gimana, gampang apa susah? By the way, kalian pernah nggak pegang penyu secara langsung? Kasih tahu dong di kolom komentar. Kita lanjut yuk ke teka-teki terakhir. Teka-teki ke-13. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Langsung aja 10 detik buat kamu jawab. Nah, buat kalian yang udah tahu seperti biasa ya guys, cepet-cepetan kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki tebak nama hewan reptil. Di
Gimana menurut kalian? Seru apa seru? By the way, kalian bener berapa poin nih? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!